warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you today? Today we are going to learn about ASEAN. Tahukah kamu apa itu ASEAN? ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, yang artinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Terbentuknya ASEAN ini karena adanya pertemuan di antara 5 negara yang masing-masing diwakilkan oleh Menteri Luar Negerinya. Negara-negara tersebut adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Pertemuan tersebut menghasilkan Deklarasi Bangkok yang menjadi dasar berdirinya ASEAN. Deklarasi Bangkok yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 ini ditandatangani oleh 5 menteri dari negaranya masing-masing. Yang pertama ada Indonesia yang diwakilkan oleh Adam Malik. Yang kedua ada Malaysia yang diwakilkan oleh Tun Abdul Razak. Yang ketiga ada Singapura yang diwakilkan oleh S. Rajaratnam. Yang keempat ada Thailand yang diwakilkan oleh Sanat Koman. Dan yang kelima ada Filipina yang diwakilkan oleh Narciso Ramos. Tujuan terbentuknya ASEAN adalah Tujuan diadakannya ASEAN yang pertama adalah untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, yang kedua untuk pengembangan sosial, dan yang ketiga untuk kemajuan negara-negara beserta anggotanya. Selanjutnya adalah letak geografis ASEAN. ASEAN terletak di antara dua samudra dan dua benua. Dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik, dan juga di dua benua yaitu benua Asia dan juga Australia. Untuk lebih lanjutnya, kita akan menyanyikan lagu bersama-sama untuk menghafal dan mengingat nama-nama negara yang masuk ke dalam Asia Tenggara. For today, semoga apa yang
yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa dipelajari di rumah. Sekian dari Bu Ade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck and goodbye.